belanjanya lewat situ deh, lewat jendela itu. Iya, kayaknya udah keluar. Oke, action. Pada kemana anak buah gua nih? Ini pada kenapa nih? Kita ada kerjain anak-anak santri, bos. Bener, bos. Betul, bos. Emang anak santri aja pada kalah. Pesantren ini memang petaka buat gua. Lo lihat anak itu kan? Iya, bos. Culik dia. Pingsan nih anak. Ah, ada karung. Wah, betul coy. Ambil karungnya coy. Buruan coy. Simbokku, iki ora ape. Terus gimana Pak Kiai? Kasihan Aida. Wadidaw. Benar banget Pak Kiai. Muenggu internasional melihat dengan mata kepala sendiri Pak Kiai. Ini kuping. Ini mata. Benar banget kamu sih. Ucet deh. Tapi tenang aja Pak Kiai.
Boim ini kan putra bangsa. Jadi Boim punya saudara yang anggota. Bagaimana kalau kita minta bantuan sama mereka? Jangan. Kelamaan. Aida harus cepat dibantu. Tapi caranya gimana, Pak Kiai? Iya, Pak Kiai. Sultan. Iya, Pak Kiai. Selamatkan Aida. Pak Kiai, kenapa jadi sultan? Pak Kiai, sultan bisa apa? Paling juga bisanya uwe-uwe nangis doang, Pak Kiai. Emang dikira bebek? Sultan kan manja, lebay. Au, letoy lagi. Kiai yakin. Sultan pasti bisa menyelamatkan Aida. Kalau gitu, Gendong ikut. Iya, Gomblo juga ikut. Aku juga ikut, Pak Kiai. Jangan. Biar Sultan pergi sendiri. Kau mau bantu kan? Baik, Pak Kiai. Insya Allah, Sultan bisa bawa Aida pulang. Aida lagi, suruh nolongin lagi. Aduh, udah tahu kalau Sultan sebelah Aida pasti apes. Jadi capek aja. Om Jin, beruntung nih ada Om Jin. Nah, pasti mau minta tolong kan? Enak aja. Enggak, Om Jin lagi malas. Sorry ya, sorry. Om Jin sombong. Hah? Udah jelek, sombong lagi. Kalau ngomong suka bener. Om Jin malas Sultan. Setiap Om Jin minta permintaan tidak pernah dikabulkan. Apalagi kalau Om Jin suruh, ayo dong minta permintaan. Nggak pernah, cuek-cuek aja. Malas. Nggak inget. Sultan nggak inget apa? Maksudnya Om Jin yang kemarin. Nah itu kan. Sekarang apa permintaannya? Ayo sebutkan. Ayo, yaudah. Ayo, ayo. Apa? Sekarang mau nih. Iya, apa? Nah, mumpung mau nih. Sultan minta. Untuk Om Jin. Iya. Jadi bodyguard Sultan. Ah, enak aja. Enak aja apa? Gak enak di Om Jin, enak di Sultan dong. Gimana ceritanya sih? Suruh jadi bodyguard. Om Jin. Ah. Om Jin jadi gak mau nih. Aduh, gimana ya? Mikir-mikir dulu ya. Mau lah. Buruan. Oke deh, ya sudah. Tapi ini tidak termasuk hitungan ya. Hah? Kau kan kerja main curang melulu. Udah deh, terserah Om Jin. Sekarang dengerin ya. Ya. Aida diculik. Dan kita harus menyelamatkan dia. Ah, kita. Situ aja keles. Om Jin. Iya. Jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Om Jin serius nih. Yaudah, Om Jin bantu ya. Tapi tenang aja ya. Sultan selalu aja di sini. Ya oke? My Jaguar, my adventure. Tuh, ada motor kan? Biar cakep kuning dah. Bagaimana kalau kita naik motor itu aja? Naik karpet bosan, sekali-sekali naik motor. Kebanyakan mikir. Udah, mau nggak? Kalau nggak mau, Om Jin pulang nih. Tunggu. Nah, gitu dong. Udah deh, pakai motor. Tunggu, jangan kemana-mana ya. Om Jin, udah jam 12. Mau pulang subuh. Sultan! Widih. Penampilan baru rupanya. Keren gak? Keren banget, Om Jin. Gitu dong, Om Jin. Bukan kaleng-kaleng. I'll be back. Kaget kan? Emangnya Om Jin lagi lope-lopean? Lope-lopean, masa lalu itu. Main kacamata kayak gitu. Sekarang kita cari Aida, kita telusuri di mana dia keberadaannya. Ayo kita let's go. Yuk. Oke. Harley bukan, tapi Harley Holo. I'll be back. Ini motornya. Ini motor siapa? Iya, pakai nanya ini motor siapa? Motor orang.
gimana sih? Udah tenang aja, kita pakai motor nih, kita cari Aida. Begitu kan beres. Tapi tunggu. Apalagi? Om Jin punya SIM ya kan? Nggak, ya punya lah. SIM Om Jin itu SIM A, B, C, ada. Sebelum berangkat, kita harus pakai helm dulu dong. Biar tidak kena tilang di depan. Pas kejadian. Ada helmnya kan? Ini helmnya harus dipakai, ya kan? Oh. Aduh, hah? Ini terbalik Om Jin. Terbalik ya? Maaf deh, nggak sengaja. Aduh, copot ya kupingnya ya. Pelan-pelan dong. Aduh. Makanya, aduh, kalau punya kuping tuh jangan kuping caplang, kenapa sih? Nah, gini. Maaf, Om Jin udah lama nggak pakai helm. Sini deh. Pakai, pakai. Nah, mari kita let's go. Ayo. Tenang aja, slow aja, jangan panik, nikmatin aja, gimana sih? Tenang. Ini kok kita bisa mundur sih? Ya, mana kita, namanya juga motor tua. Kan biasanya motor ini ke depan jalannya, tapi ini ke belakang. Udah, nikmatin aja, berisik amat, yang penting nyampe nanti. Tapi Om Jin hati-hati ya. Iya, pokoknya jangan ada spakur di antara kita. Iya, iya. Kalau ada, bahaya. Bisa rontok knalpot semua. Udah tenang aja, slow. Kalau susah, muter balik aja ke belakang badan Sultan. Hah? Muter balik? Muter balik! Sudah kok muter balik ke belakang. Turun, cepat. Iya. Yeah. Oke? Okay? Siap. Oke. Okay. Badannya bau banget tau gak? Bodo amat! Yang penting aku menang balap lari sama kamu. Waduh, waduh, wow! Balap lari? Emangnya siapa yang balap lari? Wow, wow! Alah, ngaku aja kali kalau kamu kalah. Lawannya udah gemes, imut, lucu. Masa kalah gimana lawan bulu hawai? Apa? Badan kayak gini dibilang gemes? Doi, dibilang...